Bikin saya kaget bangun nih. Kok kenapa? Justru saya mau tanya kau. Setiga hari ini kau tidur, kau mimpi apa kah? Sampai kau berteriak-berteriak terus. Saya baru habis mimpi perang ini. Kau mimpi perang mungkin kau bercita-cita jadi tentara. Jangan kau gila. Kau mimpi mungkin. Mati kau stop cerewet sudah. Kau kira saya main-main kah? Ini saya mimpi betul ini. Baru? Pera mana? Dede cuci piring di belakang sana. Vera, Bu kenapa kah? Ya, orang tua panggil baik-baik berjawab begitu lagi. Anak model apa ini? Aduh, iya Bapak. Nah, begitu. Kau pergi panggil kau kakak kah? Aduh, saya dicuci piring nih. Sudah, kau panggil kau kakak celo dulu. Bilang dia Bapak panggil, penting. Kalau begitu Bapak yang cuci piring ya? Ya sudah, piring kasih tinggal nanti Bapak yang cuci. Ya sudah, nasa panggil. Iya. Bapak suruh pulang. Ada apa? Katanya ada perlu penting. Sudah, nanti malam saja. Saya mau ke ujung sana, ada acara mob di sana. Aduh, cepat sudah, nanti saya dapat marah lagi. Suruh aku pulang duluan sana. Oh ya, so kasih tau Bapak, kakak malas pulang ya. Ya tuh, kasih tau saja tuh. Oh ya, sudah. Alah, mengganggu saja. Memang ngepin kah? Iya, ini ada satu cerita mob ini. Jadi satu saat Tete dia mau berangkat ke kampung. Tete dia pergi ke pelabuhan, dia mulai tanya begini. Pak Kapten Kapal, kira-kira kapal ini jalan jam berapa? Jam 2. Jadi Tete bisa pulang istirahat loh, ini masih terlalu pagi nih. Tete bilang, oke cucu. Oke Bapak, nanti Tete pulang. Tete pulang sampai rumah, dia mulai bilang, cucu, Kapten dorang bilang di sana kapal nanti jam 2. Jadi Tete tidur dulu ya, Tete capek jadi. Jadi selama 3 hari berturut-turut ini Bapak tinggal mimpi perang terus. Tidak tahu kenapa. Baru di dalam medan perang itu Bapak lihat kamu punya saudara. Tapi kenapa Bapak tidak pernah cerita? Baru saya punya saudara lagi. Saya mati. Lo pakai barang lain kah? Lo pakai sop kain sarung lagi. Kupikir siapa air mata nih, virus kah? Sampai tidak mau kaget skop kain sarung busuk itu. Coba mama dan bapak cerita yang sebenarnya. Kenapa harus dirahasia-rahasiakan? Saya ini kan sudah dewasa. Apakah saya ini bukan anak kalian? Kau ini asli, mama anak laki-laki yang paling ganteng, bukan orang lain anak. Mama cetak langsung jadi. Sudah, cerita yang sebenarnya. Tidak usah banyak putar, putar sini, putar sana. Bukan begitu anak celo Sebenarnya kok saudara kembar itu ada. Hah? Kembar? Betul, Cela. Waktu itu Bapak Badia sama-sama mencari ikan. Sedangkan Celo tinggal dengan Mama di rumah. Bapak punya maksud pada saat itu supaya kurang mau punya beban kerja dalam rumah. Tapi dia hilang saat masih kecil. Thank you.
gimana ceritanya? Tadi dia lelang salah air mata, sekarang dia lelang air mata sendiri. Itu saya punya barang, bukan aku punya barang. Lalu ada hubungan apa dengan mimpinya bapak itu? Mimpi itu memberi tanda bahwa dia masih hidup. Kok jadi bapak kira selama ini dia sudah mati? Betul, Cem. Kita sudah cari dia. Tapi lewat mimpi itu, bapak yakin bahwa dia masih hidup. Hanya saja dalam medan perang. Hah? Medan perang? Itu di mana itu tempatnya, bapak? Bapak juga tidak tahu. Tapi lewat mimpi itu, ada dua petunjuk yang bapak dapat. Apa itu, bapak? Sabar, Cem. Terima. Papa nama jalan Bomel, gambar rusa jantan. Pokoknya di mana ada perang, di situ pasti kau ketemu kau punya saudara. Macam sama kau bawa sabun begitu. Vera, tadi kau kasih mama kain apa, kak? Kain cuci piring, mama. Nah, kurang ajar. Kau pikir mama pemuka nih piring, kak? Sebelum kau jalan, ini ada uang sedikit yang bapak simpan selama ini. Ambil dan pergunakan baik-baik selama kau punya perjalanan. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Bapak, dunia ini tidak seluas kampung kita. Tapi seluas apa yang saya yakini. Saya bisa temukan dia dengan hati. Dan saya janji, saya akan bawa pulang dia ke sini. Tapi cuma sedikit, habis di rumah air, tinggal ini saja. Nanti kalau kakak haus, kakak minum air laut saja ya. Oh, tidak apa-apa. Pokoknya kakak Celo pergi, kakak Celo harus kembali. Soalnya, dari sini masih setia tunggu kakak. Kenapa dari dulu tidak bilang? Ini saya semua berangkat. Waduh, kalau terjadi apa-apa di jalan nanti, rugi kamu. Welcome to my paradise. Thank you.
sampai Kupang. Ah, tunggu situ bang ya. Iya, aku pun udah OTW nih. Lagi nyetir. Iya, lagi nyetir nih. Macet. Oke bang, tunggu situ bang ya. Wait, wait. Waiting, waiting. Waiting room. Yo, kakek ini di kota ini maju sekali. Sekarang ini mobil-mobil banyak. Itu sudah. Permisi. Bapak dorang. Saya mau numpang tanya dulu bapak. Mungkin bapak dorang tahu kah? Kalau di sini medan perang di mana? Ya, kok maksud medan perang itu apa? Tidak bapak, saya mau cari sop saudara di medan perang. Ah, ada kau gila? Kan? Tidak bapak. Kok mau tak terawaras? Itu ada batu. Oh itu. Kau bawa ke sana, kau lempar itu. Mobil-mobil yang ada di sana itu. Baru nanti situ terjadi medan perang. Terlalu kau pakai lempar nombor rumah-rumah situ. Situ medan perang. Oh tidak, tidak, tidak bapak. Saya tidak mau cari masalah. Saya mau cari medan perang saja bapak. Kalau begitu saya jalan dulu ya. Oh iya, ada. Kau jalan bapak. Iya, 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 iya bapak. Iya. Halo. Sinyal pun hilang timbul, bah. Halo, bang. Ya, halo. Udah aku ikutin semua apa yang abang bilang, ya. Ngelakuin transaksi bisnisnya harus di luar ruangan, kan? Biar untung. Ah, iya. Bagus itu, hmm? Ah, udah hancur kali bisnis aku nih. Ya, mudah-mudahan aja lah apa yang abang bilang itu betul, ya. Tepat ramalannya. Percaya dong apa kata abang, ha? Ramalan abang ini banyak yang gol. Hah? Gol? Abang ramalan pakai bola kristal apa bola kaki? Bola. Pala kau bola. Abang ini kan sudah pengalaman. Oh. Percaya ya? Oh, percaya, percaya. Percaya kau bang, percaya, percaya. Sudah. Tutup teleponnya ya. Oke, okay, gue. Ya, capek. Ya. Oke. Okay. Yo. Udah. Dimatikannya, bah. Bodoh kali, bu, nih. Halo, bang. Cemana nya ramalan abang itu? Gagal lagi, bah. Apa? Hei, bujang. Wah. Mana nya? Gawat. Ini berarti sudah masuk stadium akut. Ah, banyak alih cingkunya, abang. Udah rugi banyak aku, nih. Utang di mana-mana. Iyalah, kantor aku pun disegel ini. Cemana ini? Percaya dong apa kata abang. Ah, kayak gini ceritanya, pulang aja ke tempat opung busana di Medan. Di sini banyak utang, lama-lama bisa perang. Tapi coba, kau dengar dulu sebentar ya. Semua kegagalan kau selama ini itu adalah karena aura kau itu buruk. Aura apa? Aura kasih. Jadi, nanti kau akan bertemu dengan seorang pria yang akan menjadi teman baik kau. Dia itu adalah pria yang sangat tampan, mempunyai senyum yang menawan, dan dia akan jadi malaikat buat kau. Maaf, Kak, saya numpang tanya, Kak. Bang, nanti aku telepon lagi, Bang, ya. Iya, ini ada orang gila kayak ini. Iya, lihat nanti, lah. Kenapa kau? Yang tadi kakak bilang itu. Apa? Katanya mau ke medan perang. Medan perang? Siapa yang mau ke medan perang ini lagi? Datang-datang buat ulah aja kau. Tadi kakak sendiri yang bilang tadi. Masa lupa? Aku yang ngomong kok, kau pula yang ngotot. Ya saya dengar sendiri. Dengar kuping kau yang salah itu. Wah, kuping ada.
Buat terkejut aja kau. Ngapain kau di sini? Kakak bantu saya cari. Saya punya saudara di medan perang. Medan perang? Mana ada medan perang di sini? Ke timur tengah aja kau kalau mau perang. Begini saya kakak. Kalau kakak tidak mau bantu saya, kakak kasih tahu lokasinya. Ya nanti saya sendiri yang ke sana toh. Lokasi apa? Medan perang. Medan perang, medan perang. Gila lo ya. Orang lagi banyak masalah gini, kau pula nambah-nambah masalah. Penipu kali tukang ramal tuh. Katanya yang datang malaikat, ini malah yang datang jin kura-kura kayak ini. Kura-kura. Yo, jadi nenek kok dapat todong di batang leher sini? Batang leher? Yo, dapat batang leher. Langsung datang, nenek kok nama siapa? Ku kasih tahu kau lokasinya, tapi ada syaratnya. Apa kakak? Kau suka cerita-cerita lucu kayak mau Papua itu? Kau tahu. Berarti kau bisa mau Papua toh? Ah bisa, masa saya orang Papua baru saya tidak tahu cerita mau itu, aduh terlalu itu. Kakak mau dengar sekarang? Enggak, bukan buat aku. Terus siapa? Itu kau lihat tuh. Nenek, kau nama siapa? Dia bilang, saya nama Maria. Aduh, tidak nenek, kau nama sama-sama mama jadi. Lihat kau. Lihat. Lihat. Kenapa? Sekarang kau pergi ke sana, terus kau datang, kau hibur orang itu. Pakai mau Papua. Bisa? Itu kawan-kawan aku. Orang itu suka dihibur pakai mau Papua. Kau yang penting pede aja walaupun gak lucu. Memang udah nasib, ya? Ya, tapi kakak janji ya. Apa lagi? Nanti kasih tau lokasinya tuh. Iya, nanti aku cari lokasinya di GPS. Apa itu kakak? GPS? Aduh, apa ya kepanjangannya? GPS. Jalan Papua sekitar. Udah cepat. Ya, tanya lo. Iya kakak ini saya titip seputas noken dulu. Kakak iya, pegang baik-baik. Iya. Awas, itu barang-barang berharga itu. Iya udah cepat kau. Oh jangan kasar-kasar. Iya makanya cepat. Iya sabar. Kau nama siapa? Yusuf. Tapi biasa dipanggil Maria. Ya. Supaya lolos. Iya Maria. Halo kakak orang semua. Saya bisa sumbang satu mop kah? Ini mau pesanan dari kakak dan teman di sana. Aduh. Emang bodoh kali kawan tua. Iya. Tapi kalau komop tidak lucu, salim parko di laut sana. Ah, jadi begini. Pace satu dia mulai jalan. Dia jalan. Salah nunjuk orang aku nih. Jalan. Sampai. Aku naik. Woi, tunggu saya kakak. Mana bang? Minggir kau, ngapain kau? Mau mati kau, minggir kau. Tabrak aja bang, ini pun penakut kali supaya tabrak bang. Bu, keluarmu ada orang gila bu. Aku gak takut sama orang gila bang, aku ini mau buru-buru bang. Bandel kali kau dibilangin pun kamu. Minggir kau, bu, keluar, ini teroris. Katanya tadi orang gila, sekarang teroris. Yang benar mana bang? Iya ini teroris, tapi orang gila juga. Yang benar bang. Bawa bom. Aduh, takut. Iya bawa bom, turun. Iya, teroris. Bos. Laki-laki dia ada sana itu. Ayo, kita kejar dia. Ngapain lagi kau ngikutin aku? Kakak mau saya punya tas. Gara-gara tas ini kau kayak bohong. Nggak mau makan ini. Kakak, kita mau kemana nih? Mau ngebuang kau lah nih. Kalau kayak gini ceritanya, mending ke bandara aja lah aku sekarang. Balik ke tempat opungku di Medan. Nah, Medan itu yang saya cari. Medan cari apa? Medan itu kota. Lagian mana dorong Medan kayak kau? Ini apa lagi nih? Aduh, mogok pula apa? Kakak, kenapa dong kejar-kejar kita? Katanya kakak buat teman-teman. Banyak nanya kau. Kenapa rupanya? Iya teman. Kenapa rupanya? Teman tapi mesra. Thank you.
bos. Dia kabur lagi, bos. Bos, dia di mana? Tadi lari arah ke sana, bos. Jaga area ini satu hari. Tapi ada satu orang yang tadi lari sama-sama dengan dia, bos. Siapa dia? Eh, biar kau tahu ya. Aku ini orang jahat. Rapel ya kakak, jangan main-main. Menurut saya kakak orang baik. Kok sok tahu pula kau? Kok pula yang tahu aku? Aku ini orang jahat. Oh, kejam kali aku nih. Tahu kau. Makanya aku sana jauh-jauh. Usah dekat-dekat kau. Dada aja kau memang. Siapa nama kau? Kelo kakak. Aku Babe. Ya? Kau rupanya mau kemana? Mau cari saudara saya. Baru kakak sendiri mau kemana? Ya suka-suka aku lah mau kemana. Bisa bantu rupanya kau. Dada aja kau. Gawat. Soalnya bisnis aku ini bangkrut. Utang pun di mana-mana. Kayaknya aku pun dikejar-kejar dari kolektor. Biar tahu kau. Tapi kakak bisa bantu saya tuh cari saudara saya. Iya. Udah gila kau ya. Aku aja nasib gak jelas. Nama-nama kerjaan pula kau nyari saudara kau. Eh. Kau lagian mau nyari saudara kau gak ada petunjuknya. Dari mana petunjuk tempatnya? Dari mana? Dari sini kakak. Suka-suka kau lah. Dari situ pula kau bilang lah. Gak nyambung ngomong kau rupanya. Gila lu rasanya gimana? Lapar pun aku. Kotaknya si makanan rupanya. Jangan kakak, itu bukan kita pebarang. Udah aku diam aja, aku udah kelaparan nih. Pace, ini barang harus segera dibawa naik toh. Kalau terlalu lama sudah busuk. Ya sudah, kita bawa ke pesawat. Hai Pak Cik. Ini Pak. Ini berat sekali. Aduh, jadi sekarang ngapain kau nimpa-nimpa aku? Aduh, kakak ini tempat terlalu kecil ini. Ah, ini kentut kuah. Makan kain lap kuah ya. Bos. Sudah apaan sih? Tanya itu si Bomel, bos, tuh. Yang itu tuh, seberang jalan tuh, seberang jalan. Wah, harus ya. Laporan nih. Kakak, sekarang kita di mana nih? Di mana nih? Coba bentar aku tanya kawan aku dulu. Ya, handphone aku mana? Kan kakak taruh di saku. Iya, nggak ada. Mungkin tadi waktu kita lari-lari di sana jatuh mungkin itu. Sial kali, Pak. Kakak, ini kita setiba di kota nih. Kakak kasih tunjuk jalan untuk saya. Kau tahu kan kita baru sama-sama nyampe? Mana aku tahu? Aku dari kecil sama-sama di Jayapura, sama kayak kau. Tahu kau? Ah, percuma saja saya ikut kakak ke sini. Saya kira kakak tahu jalan di sini. Eh, gini ya, Kang Racun. Yang ngajak kau ke sini siapa? Hah? Perasaan kali kau. Kau yang ikut aku dari tadi, tahu kau? Muak pula aku lihat muka ulang-ulang. Cabut kau sana. Sana kau, malas aku makan. Sana kau. Udah sedih muka kau, gak usah pula-pula sedih kau. Kakak. Jogel kali, kau ngapain lagi kau? Kakak ada uang ke tidak? Kau udah tahu aku ngara duit gini, minta duit pula kau. Kau mau duit, ya? Kerja kau, kerja. Bukan ikut-ikut orang kau. Ini baju celana semua kalau bisa aku jual sama siapa-siapa aku nih.
Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa nih? Shoot him! Now! Tapi gue gak berani, bos. Ah! Jaiman lo! Gak ada, bos. Oke, cari semua di dalam kubur masa kita sini. Dan gua yakin pasti mereka ada semua di situ. Cepat! Cari. Assalamualaikum. Gimana, bos? Ada yang bisa saya amanin kagak nih? Sudah aman kok. Udah cari kemana-mana, gak ada, bos. Hah? Jamil! Siau! Lulus lagi dia. Licin sekali dia. Oke, semuanya. Balik ke markas. Cepat! Ah! Lu gimana sih jadi hansip? Bapak nanya-nanya hansip bagaimana? Dari dulu mah Pak hansip begini, seragamnya warna hijau. Kalau warna coklat mah pramuka. Gue juga tahu. Maksud gue, lu kan keamanan sini, harusnya mengamankan warga. Ingat ya, tiap warga tuh iuran buat bayar lo. Lah Bapak bayar kagak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini hansip.
banyak ngelesnya. Ada kasus apa? Sampai kalian dikejar-kejar sama geng biawak. Siapa yang dikejar-kejar? Aku gak dikejar-kejar, dia aja yang dikejar-kejar. Aku gara-gara ikutin dia jadi cebok bawa. Saya juga tidak tahu bapak. Dan saya juga baru pertama kali injak kaki di kota ini. Kalian berdua tahu gak? Bahwa mereka itu ada geng yang paling jahat di Jakarta ini. Oh, berarti kita sekarang lagi di Jakarta? Ya iya. Pantesan. Sumber air sudah dekat. Sumber air. Kalau saya lihat-lihat sih, kalian berdua ini orang baik-baik. Iya bapak, saya ini orang baik. Tapi kata dia, dia tuh orang jahat. Oh mak, suka-suka muncung gua aja bilang aku orang jahat. Ah, kan kakak sendiri yang bilang tuh. Kamu aku bilang apa? Udah. Jangan ribut. Terus tujuan kalian ke Jakarta ini mau apa? Cari saudara saya bapak. Di mana? Di medan perang. Ini kan Jakarta, bukan medan perang. Ini kita baru baku perang di jalan tadi. Berarti saudara saya sudah dekat tuh. Sudah dekat? Pak, ternyata aku bukan lagi hanya dekat sama air, Pak. Tapi juga lagi dekat sama orang gila. Bagaimana? Sudah siap? Jangan, bos. Ampuni gua, bos, please. It's okay. Itu baru pemanasan. Ampuni gua, bos, please. I sudah bilang, jangan ditembak. I mau you angkat dia hidup-hidup. I masih butuh dia untuk menandatangani surat wasiat itu. Honey, it's okay. Kamu kan tahu aku gak suka kekerasan. Honey, it's okay. I'm sorry, honey. Tapi kalau gak gitu, kapan si Bumel akan menyerahkan surat wasiat itu kepada kita? Sudahlah. Aneh juga sih papa kamu, yang anak kandungan kamu. Tapi kenapa justru yang anak angkat yang menerima hartanya? Papa sudah mempercayakan kepemimpinan geng rusa jantan sepeninggalan papa kepada Bomel. Papa mengadopsi dia dari baby. Papa sangat sayang sama dia. Papa sudah menganggap dia seperti anak kandung papa sendiri. Papa minta sama kamu untuk menghormati keputusan papa ini. Karena pikiran kamu sudah diracuni oleh John, pacar kamu. Maka dari itu, papa sudah tidak percaya lagi sama kamu. Ini termasuk warisan kekayaan papa. Bomel bisa menjaga dan mengurus generasi geng rusa jantan. Aku juga bingung dengan keputusan papa. Aku kan kenal Bomel cuma waktu kita masih kecil. Memang kita harus menangkap Bomel tanpa membunuhnya. Dan mendapatkan surat wasiat itu. Tapi you know, kita ada cara lain.
Udah seharian saya nanya orang-orang, nggak ada yang tahu tuh di mana itu jalan Bomel. Ya kalau begitu Bapak, terima kasih banyak lagi. Biar nanti saya dan kakak ini yang cari sendiri nanti. Pede kali kau. Siapa yang mau ngawalin kau? Pikir sendiri kau. Perasaan kau udah gara-gara kau aku jadi ikut kejar-kejar juga. Ya kakak mungkin kita nasib sama-sama sial. Waktu di Jayapura, kakak yang dikejar-kejar sama orang. Nah sampai di sini, saya dikejar-kejar sama orang. Berarti kakak harus bantu saya. Cari saya punya saudara itu. Mak, bekera kali kau, Pak. Hitung-hitungan kali kau. Bukan apa-apa, aku juga perlu kerja cari duit buat bayar utang-utang aku di sana. Begini saya kakak, nanti kakak ambil saya punya uang semua. Nah, kalau kita ketemu saya punya saudara lagi, nanti saya bisa bantu, minta bantu ke dia. Ya mudah-mudahan kalau dia punya uang banyak, biar bayar kok punya utang-utang toh. Bagaimana? Bisa atau tidak? Subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah. Jangan-jangan kau memang malaikat yang dikirim-kirim itu. Bos mana? Aduh, lu tuh ya, kayak nggak tau bos aja. Bosnya lagi di kamar kecil. Bagus lah. Soalnya tadi gua denger bos ditembak. Hah? Ditembak? Ditembak sama siapa? Lu tahu apa? Kerjaan lu di sini cuma nonton orang nari sama main air. Lu tuh cocok jadi wartawan, nggak cocok jadi pengawal. Asli minta ditembak. Ada apa ribut-ribut ini? Lo enggak lihat apa? Gua lagi senang nih. Enggak, bos. Tadi saya dengar berita katanya bos ditembak sama Nato Bekop. Hei, gua enggak pernah ditembak sama mereka. Apalagi si kecua-kecua itu. Lo tahu sendiri kan? Iya, bos. Cepetan, bos. Tuh, udah pegel tuh. Oh, iya. Lanjutkan. Ada apaan sih? Ada satu petunjuk lagi. Petunjuk dari mana? Menurut mimpi bapak saya. Apaan tuh? Rusa. Rusa? Ngomong dari tadi di sana Bogor sebanyak rusa. Kakak Babe bisa antar saya ke sana, kan? Kakak Babe bisa antar saya ke sana, kan? Wih, ada ciwai. Beningnya kode. Selamat siang Om, izinkan saya membawakan sebuah lagu, mudah-mudahan bisa. Ah kelamaan lo, mau nyanyi apa mau pidato? Mending gue pinjam sini gitarnya. Sirian pakai bikini, jadinya masuk angin gara-gara angin duduk. Kamu sendirian aja nih, boleh gak aku duduk? Ternyata romantis dan lucu. Aduh, grogi nih. Ngomong-ngomong, beautiful girl, what's your name? Aku Stella. Babe, panggil aja Beb. Oke, Beb. Kamu nunggu siapa di sini? Nungguin kamu. Oh, seriously? Kalau emang nunggu aku, mending kita pindah aja dari sini. Soalnya di sini nggak enak, kita cari tempat yang lebih tertutup aja. Biar romance. Boleh juga sih. Tapi kalau kamu mau ajak aku ke tempat yang lebih romantis, kamu harus ajak dia. Siapa? Bapak-bapak itu? Ngapain lah? Bukan, yang sebelahnya. Sebelahnya? Cin kura-kura? Aduh,
dia tuh ada stres-stresnya. Kenapa? Kemarin tuh perusahaannya bangkrut, jadi sekarang dia udah mulai dikejar-kejar debt collector. Gitu ya? Mending kita berdua aja. Tapi kalau kita mau pindah ke tempat yang lebih romantis, ya harus ikut. Harusnya. Oke. Emang kadang bule seleranya aneh-aneh aja. Eh, selu. Kau ikut aku yuk. Kemana? Udah pokoknya aku selu. Tempatnya enak. Kita ke diskotik. Kelabang! Kelabang. Kelabing. Anak muda UHT, bye-bye. Jangan sampai dapat kulit durian. Di kota metropolitan, lupa dengan tujuan. Kadang teman bisa menjadi lawan. Eh, itu maksud lagunya apa? Harusnya nih, kita mesti ambil. Lamaan. Udah lah bang, abang diem aja. Ini urusan anak muda. Udah yuk. Ah, saya mau ikut Bapak Selamat saja. Oh, jadi aku sekarang ikut dia? Yaudah. Aku pun terserah kau. Jadi aku selo. Gak usah jadi ikut bantuin nyari saudara kau. Pilih mana kau? Satu botol lagi deh untuk ibu yang di sana. Sorry, tanggung. Mama. Siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Ini orang pura-pura enggak kenal atau memang sudah lupa ingatan ini? Hey you! Gua ini atau Beko? Eh, perasaan kali kau. Sok terkenal. Siapa kau rupanya? Modus, modus. Masih berpura-pura juga kalian, eh? Hey you! Bomel. Apa kabar? Siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Jangan pura-pura bego, you. Beautiful girl. Kamu kok di sini? Betul ternyata kata bapak itu. Di kota banyak cewek cantik, tapi hatinya jahat. Siapa dia? Kenapa dia ikut ditangkap juga? Kan kita gak perlu dia. Dia tuh kayaknya teman deketnya Bomel deh. Dan si Bomel tuh nurut sama dia. Oke, Bomel. You sudah siap sekarang untuk tanda tangan? Buat apa saya tanda tangan? Saya ini bukan artis atau pejabat. Hey, you! Jangan pura-pura jadi orang lain ya. Kamu ini salah tangkap orang. Saya ini orang lain. My brother, coba kamu tanda tangan aja surat wasiat itu. Sudah selesai masalah kita semua. Siapa lagi kamu? Saya tidak kenal kamu. Ayo angkat. Ampun om, ampun om. Aduh. Kan ngomongin apa sih? Gak ngerti pun aku. Harta warisan. Coba jelasin. Warisan gunung emas. Maksudnya dia punya warisan sebanyak gunung emas. Kok gak cerita sih lo? Ya ampun. Saya ini orang miskin. Oh, gini. Aku bisa bantu. Ini kayaknya masalah bisnis ini. Pasti ada yang belum terselesaikan. Aduh, beautiful girl. Sini, deket. Aku mau ngomong. Percaya. Sini lah dekat. Cuman mau ngomong. Aku bisa bantu dia buat nanda tanganin surat itu. Tapi kalian harus nurutin semua permintaan aku.
Gimana? Bisa dimulai. Cepet kali wah. Semua dulu. Keep calm. Nasi pun belum turun. Oke. Hani. Apa komentar tentang manusia satu ini? Ikutin aja deh, Pe. Gak usah bisik-bisik, Pen. Kenapa pula ketiak aku nih? Ada apa lagi? Harus panggil tukang pijit biar seger. Aku minta tukang pijit ya. Cewek. Jangan cowok. Yang muda. Yang cantik. Biar bisa petik mangga. Tato Neko. Ya bos. Panggilkan tukang pijit. Baik bos. Hey Yus. Cari tukang pijit cepat. Siap. Oh ya, aku kalau siap makan ini di pijit, tertidur pula. Besok aja ya. Gimana? Biar aku bisa istirahat. Jadi aku bisa pelan-pelan nanti bujuk dia minta tanda tangan wasiat yang kalian mau itu. You. Jangan main-main ya. I mau sekarang. Pep, Pep. Pokoknya kita turutin semua permintaan dia. Baik, bos. Masuk aja sayang, jangan malu-malu. Mana sih yang mau dipijit? Sudah air. Bomel. Siapa yang mereka bilang bomel? Justru saya ini sedang mencari jalan bomel. Apa di sini tempat saudara saya? Ah, tidak mungkin. Apakah dia sejahat itu? Ya Tuhan, di mana saudara saya berada? Saya sudah tidak tahu harus mau bagaimana lagi. Saya sudah capek. Terserah, mungkin mereka akan bunuh saya juga nanti. Ya, terserah dorang mau bikin apa. Pokoknya kakak Cielo harus kembali, karena saya di sini masih setia tunggu kakak. Ya. Tentu sayang, tetap kakak akan balik ke kampung lagi nanti. Bawa perahu. Bawa perahu?
Oh bagus, kok Dayung wani biar jalan. Terus mana Dayungnya? Nyari lu aku Dayung, ini hidupnya cemana ini? Eh, bocor ikan! Kok bocor apa orang kau? Ya orang lah, saya sopirnya. Ngapain kamu situ? Eh, turun. Kalian ini mau mencuri ya? Hah? Hah? Eh, turun. Sudah jelek jadi pencuri, bagaimana negara mau maju? Ah. Eh, ngapain? Tumben. Ada orang gila. Hah? Orang gila. Hah? Orang gila. Kalian mau kemana sih? Suka-suka kau mau kemana? Yang penting jalan. Suka-suka. Jalan itu pakai bensin juga. Ah. Oh, ini pakai bensin. Aku kira pakai batu bara. Sekalian tanya pakai batu gana. Kakak juga dari timur kah? Iya, Ibu Tengah, pemimpin Quraisy. Kalian kok jadi tali kasih gini, Klen? Aku juga orang Arab. Aduh. Atas Arab, bawah kurap. Hei, itu siapa kejar kalian ini? Hah? Aduh, bocor! Eh, pas gini bawa orang gila ini. Lebih gila dari orang gila. Nyawa saya terancam. Cepat makan aku jalan. Eh, begini tidak ada tarif biasa. Harus tarif emergensi. Oh, kalau kakak untuk masalah itu gampang. Ini kakak. Kalau begini jalan kan jalan begini. Seroto Bustakim juga kita lewat. Jangan kasih semua. Nanti kalau kasih semua, kasih aku kapan? Kau, kau segini aja. Gak usah banyak. Jalan! I udah gak mau tahu lagi. Ya terserah. You atur aja, pokoknya I maunya hari ini. Oke? Okay? Hari ini. Nato. Kenapa bos? Itu kan si Bomel. Kenapa dia bisa di sini? Sini-sini cepat. Cepat, enggak layu. Gua maunya langsung ditembak aja. Kalau cuma ditangkap pasti dia akan lolos lagi, bos. Jangan ditangkap, langsung didorong aja, bos. Hey you, Bomel. Diam nimbat. Kenapa, bos? Hah? Masuk. Kembelet. Mumpung lewat bawa senjata. Ayo. Kita menang balai bangkit. I am up for this sampai habis. Cukup penting. Mari maju, maju. Pikul, cepat. Ayo cepat. I'm up for this sampai habis. Cukup penting. Apa aku menang bila nilai jadi korban? Apa makna perang? Hutang nyawa jadi kontras. Ambisi praktisi racuni tiap sisi. Jauh dari rasa damai yang ingin kuwarisi. Ambisi nomor wahid emang penting. Bersakit-sakit emang penting. Lelah berakhir-akhir emang penting. Waktu kita bangkit cukup penting. Mari maju, mari ke medan perang. Berjuang sampai kita menang balai bangkit. Emang penting sampai habis. Cukup penting. Mari maju, mari ke medan perang. King, guru king, yang tak guru kek. Kita menang balai bangkit. Emang penting sampai habis. Bapak-bapak, ibu-ibu, sakhalian. Kenalkan Oe, pedagang dari Cina, tapi tidak Cina sembarangan. Oe bawa obat ramuan dari Cina dan juga Bali. Nama obatnya adalah Made in China. Obat ini bisa memindahkan kencing manis dari sini ke muka, ibu-ibu, bapak-bapak. Tabrak aja, bang. Begusik keluarkan pingsan. Tabrak! Nah, bapak-ibu, bapak-bapak, itu mas sponsor, ya. Dan ada lagi ini, obat batu ginjal. Fokus. Batu ginjal ini ibu-ibu bapak-bapak. Yang awalnya batu ginjal bisa berubah menjadi batu berdahak. Udah tancap. Tancap, aku naik. Tancap, ya, semua anaknya. Tancap, 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 tancap
tenang bos. Gila. Biar tahu nih. Gila. Kemana sih mereka? Bro, hilang. Gue yakin dia pakai ilmu hitam bos. Ilmu hitam. Gue bilang apa ya? Keren keren bro keren. Gue biasa main game GTA, Grand Theft Auto. Apa itu? Kasihan juga nih. Sama mana? Kenapa Bomel bisa lolos? Justru itu bos, sekarang kita sedang mengejar Bomel. You sudah salah. Masih mau bantah perintah I juga? Ini Bomelnya naik bajaj yang sedang kita kejar. Mana mungkin orang selevel Bomel naik bajaj. Pokoknya, segera datang ke sini dan bantu I ngejar si Bomel. You know? Oke, saya langsung ke sana. Stupid. Bos, saya mau tanya nih. Apa lagi? Kenapa tadi waktu ada musuh nggak langsung kita tembak aja? Kan kita bawa pistol tadi. Hampir aja kita mampus itu. Ya ilah. Jadi dari tadi kita ngelolosin cuman gara-gara gak bawa pistol. Gue bawa pistol, lo bisa pakai pistol gue. Lu kenapa gak bilang bawa pistol? Nah, gue mana tahu lu yang ngomong. Ya namanya ada musuh, ya tembak lah. Ya Anus, stop. Ya ampun. Kenapa sih dia minta berhenti? Lu kayak gak tahu bos lu aja, dia kalau begini nih, dia mau ke pojok, ya. Nyetor dia. Cuma masalah kencing. Jangan malu kali bos sama saya doang. Keluarin aja. Ya, dia malu. Panjangnya siapa kamu? Kamu berani-beraninya ya menjiplak wajah gua. Gua bisa tuntut lo ke pengadilan dengan undang-undang hak cipta karena lo sudah memplagiat wajah gua. Woi, udah. Muka kayak gitu aja berebutan. Kau lagi pakai menuntut-nuntut pula kau. Kau kira muka gua tuh udah didaftarin mereknya? Ada hak ciptanya. Gak usah soal nuntut-nuntut lah kau. Gini-gini aku tamatan hukum. Esos. Esos. Waduh. Pigo, geng. Kemari lo.
Mantu gua! Dipanggil, dipanggil. Muka aja serem bah, minta tolong juga gua rupanya. Bos, kenapa bos? Mulai hari ini, lo daftarin wajah gua ke Hak Cipta. Ya kalau itu gampang bos. Tapi kok ini bos jadi ada dua ya? Bos saya yang sebenarnya yang mana ya? Ya gua lah, Bomel. Kalau dia ini hanya ikut-ikutan gua aja. Dia tahu, dia ini KW duanya. Tenang aja bos, biasanya yang KW-KW gini gak tahan lama, cepet rusak. Tunggu dulu. Berarti kami yang dibilang orang Bomel itu kan? Iya. Gua pemimpin geng rusa jantan. Alamak, rusa? Inilah orang yang kau cari-cari itu. Kamu saudara kembar saya toh? Iya toh. Siapa yang ngaku-ngaku saudara kembar gua? Kok sembarang aja nih? Iya Ceni, ini saya Ceno. Kau lihat bapak suruh saya dari kampung sana suruh cari kau itu. Katanya dulu tuh kau lanjut dan perahu. Lihat ini muka kita sama toh. Betul toh? Hah? Tidak salah lagi. Akhirnya mimpi bapak jadi kenyataan. Aduh, sapa saudara, saya rindu sekali dengan koi. Akhirnya kita bisa ketemu di sini. Bomel, ini saya Celo, saudara kembar kamu. Oh, bos kita punya saudara juga. Jadi kembar, gaji kita double. Bomel lah, rindu sekali sama koi. Terima kasih banyak Tuhan, akhirnya kita bisa ketemu di sini. Sudah lama sekali cari-cari dia. Gak boleh sedih bro, laki gak boleh sedih. Gak boleh sedih. Nangis. Kagak. Nangis. Kagak. Enggak. Enggak berketemu. Aduh. Sekarang kita akan lakukan semuanya dengan kekerasan. Karena rambutan itu sudah pergi. Bos, tenang aja bos. Gua akan cari penggantinya Stella bos. Gua di sini banyak kenalan bos. Siap! Sekarang juga buatkan surat tantangan buat Bomel. Kita akan selesaikan masalah ini secara jantan. No. Nel, bawakan kopi segelas. Ayo, silakan brother, minum aja. Kenapa brother? Kamu sakit? Saudara, saya bisa minta obat penurun panas kan? Obat? Untuk apa? Kalau lo sakit, gua antar aja ke rumah sakit. Bukan saya yang sakit, tapi ini. Orang kampung. Ah, diam lo. Dan kamu, saudaraku Stella yang cantik. Aduh, sorry. Ya. Orang kampung juga. Diam lo. Gue botakin lo. Lo baru sadar ya, baru tinggalin John yang jahat itu. Ya, lebih baik sekarang daripada tidak sama sekali kan. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata kamu punya kembaran yang persis banget lagi. Ya. Tapi kalau lihat-lihat, ya, aku jadi ingat kembali tentang almarhum papa kita, yaitu Pak William. Bomel, kondisi papa sudah tidak baik. Dan kamu adalah satu-satunya orang
yang cocok untuk memimpin geng kita. Tapi Papa, aku ini cuma anak angkat. Masih ada Stella yang anak kandungnya Papa. Stella sudah dirusak oleh John. Kalau Stella memimpin geng kita, maka geng kita akan hancur. Cepat atau lambat. Jadi tolong, Bomel, jaga kepercayaan yang sudah Papa berikan sama kamu. Suatu saat nanti, semuanya akan mendapatkan tepat pada waktunya. Jadi walaupun saya anak angkat, tapi saya sudah menganggap seperti bapak kandung sendiri. Tapi saudara, kita masih punya bapak kandung juga. Beliau ada di kampung sana. Hah? Beliau masih hidup. Justru dia yang suruh saya ke sini, dari kamu. Dia sekarang sakit di kampung sana. Kecuali kalau kau ke sana baru dia bisa sembuh. Iya, kasihan kali Dani. Udah hampir mati. Udah hampir gila nyariin om. Iya, saudara. Lo pulang aja duluan, nanti gua nyusul dari belakang aja. Bos, saya ada kiriman email dari geng Biawak, bos. Mereka lagi. Kurang ajar. Berani sekali dia menantang gua. Hah? Siapa? John menantang gua untuk mengadakan perang besar-besaran antar geng. Menurut dia, siapa yang paling kuat, dialah berhak untuk menguasai kota ini. Oke. Dia jual. Gua beli. Siapa takut? Iko, lo siapkan pasukan. Yombex. Lo mau ikut gak? Perang? Ya enggak lah. Apakah kalian ini tidak bisa selesaikan masalah dengan cara yang lebih beradab, kah? Selalu saja dengan kekerasan. Ya. Sudah, lo pulang aja duluan ke kampung sana. Gua udah selesai dari peperangan atau dari medan perang. Nanti gua nyusul ke sana. Hah? Medan perang? Bahaya ini. Kalau memang medan perang itu yang dimaksud di dalam mimpi itu, berarti Bomel akan mati di sana. Kakak bantu saya supaya kita kasih selamatkan dia, toh. Bantu gimana? Gua sosok jago kau. Mau kau gagalin pula perang itu? Iya, kita harus selamatkan dia dengan cara apapun. Beri. Mana dia punya bos? Lupakan masalahmu with me.
Kang, permisi Kang. Bisa minta tolong Kang kasih tahu teman saya buat kembali ke teman-teman saya? Itu nyasar. Iya, beneran Kang. Lu lihat sana? Iya. Yang lagi gua tembakin? Heeh. Ah, itu teman-teman lu. Oh iya, bener-bener kelihatan-kelihatan. Nah, aduh, makasih ya Kang ya. Yo. Sudah dibantu ini. Terima kasih banyak. Yo, yo, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati banyak peluru. Iya. Kan dia musuh juga. Kenapa enggak gua tembak aja? Mantap. Kenapa dia ganti baju? Mungkin pakai ilmu sulap kali bos. Tahan tembakan. Masalah ini tidak pernah akan selesai karena perebutan harta. Justru saya akan kehilangan harta yang paling saya cintai, yaitu saudara kembar saya. Saya akan serahkan surat wasiat ini, tapi dengan catatan. Kalian tidak boleh kejar-kejar dia lagi. Atau untuk membunuhnya. Kalian mengerti semua? You mau nipu I? Ah, jangan main-main ya. Tunggu! Jadi dua. Nah, apa gua bilang bos? Ini trik yang David Copperfield. Gua tahu betul bos. Brother, kamu pulang saja. Di sini sangat berbahaya. Siapa yang bomel? Angkat tangan. Gua yang bomel. Saya yang bomel. Gua yang bomel asli. Saya yang bomel. Dia yang pura-pura saja itu. Siapa yang bomel? Angkat tangan. Gua yang bomel. Saya yang bomel. Aji bingung ini. Gua yang bomel. Dia bomelnya.
Bos! Bos! Bos, kok nembak, bos? Ah, kita udah capek-capek perang, kenapa bos malah nyerahin diri sih, bos? Saudara, kenapa kau harus meninggal? Nanti kau sebalik ke sana sama bilang apa sama papa deh, mama. Kenapa lu menangis? Tenang saja, gua udah pakai baju anti peluru. Surat ini yang selama ini kita perebutkan. Surat wasiat ini ditujukan kepada aku. Selama ini, papa merahasiakan semua ini dan mempercayakan kepada Bomel untuk menjaganya dari tangan-tangan orang jahat di sekitarmu. Sampai tiba waktu yang tepat, harta ini papa berikan hanya untukmu, anakku Stella William. Kenapa? Kamu kaget mendengarnya? Tuh kan, hidup lagi bos kita. Thank you so much, my brother. Walaupun kamu hanya ditugaskan untuk menjaga surat wasiat ini, tetap bagian dari harta ini aku akan berikan kepada kamu. Beb, harta itu kan milik kita, you know? Kenyataan bicara lain. Adik Stella, semua harta bagianku akan kuberikan kepada John. What? Kepada dia? Iya. Kamu dan dia bukankah selama ini yang menginginkan harta itu? Tapi kan kamu juga berhak mendapatkan sebagian dari harta ini sesuai pesan papa terakhir. Saya masih punya harta yang lebih berharga. Dia dan keluarga saya di kampung. Masih ada lebih penting daripada sekedar harta di dunia ini. Maafin aku ya, bro. Sebenarnya aku juga jadi kepengen surat harta warisan itu. Makanya malam itu aku nyoba nyuri surat wasiat itu dan akhirnya dapat. Terus aku ada kepikiran buat nukar surat wasiat itu dengan bonbon makanan yang udah aku siapin. Tapi aku gak sadar kejadiannya begitu cepat. Tiba-tiba Stella juga ngincer surat wasiat itu dan langsung ngambil dari tangan aku. Selama ini aku udah manfaatin kau. Aku jahat. Kita semua di sini merebutkan harta. Di mana dia berjuang mati-matian demi keluarganya yang hilang. Kita semua tidak lebih berharga daripada dia. Bos, jangan nangis, bos. Jaga indeks, bos. Apa? Stupid! Jadi kau tidak balik ke kampung sana, kan? Lihat mama dan bapa di sana, tuh. Celo, gua sebenarnya ingin sekali mau ke sana. Mereka sulit untuk menerima gua dalam keadaan sekarang ini. Gua malu. Kenapa harus kau malu? Mereka pasti bangga, tuh, di sana. Kau sudah jadi orang sukses di sini. Punya banyak uang. Iya, tuh. Iya, tuh. Sudahlah, lo pulang aja duluan sana. Saya kecewa sekali. Tidak bisa bawa kembali kau ke sana. Terus nanti saya mau bilang apa sama papa dan mama di sana. Tolong lo sampaikan salam gua pada mereka. Suatu saat pasti gua akan ke sana. Saudara, saya bisa titipkan teman saya ini kan. Namanya Babe, kakak Babe. Sungguh. Sangat butuhkan pekerjaan. Butuh? Iya, senyum. Udah tadi.
Silo, aku juga mau bilang makasih sama kau. Sebenarnya aku banyak belajar juga dari kau. Selama ini bagi aku uang itu segala-galanya. Tapi bagi kau ternyata saudara lebih penting. Saudara bisa toh, aku bisa bantu dia toh, kasih dia pekerjaan. Oh, tentu. Mulai hari ini kamu bisa kerja di sini. Dan sekalian tinggal di sini. Apa? Waduh, jadi gak enak nih. Makasih banyak, bro. Makasih. Oh ya kakak. Oh. Saya pamit dulu ya. Oh iya. Pulang ke kampung dulu. Oke toh. Nah, saya sampaikan salam buat mama dan bapak di sana. Saya jalan dulu ya. Ya. Ingat itu, rambut jangan dipotong. Nanti ke salon. Hati-hati. Kok ingat? Kok harus cari kau punya saudara sampai ke macam? Karena bapak yakin bahwa dia masih hidup. Usahakan harus bapak lanjut ke sini. Karena dia satu-satunya bapak punya anak yang disakit. Bisa bapak punya sakit. Iya bapak. Ya, aku anak ini. Padahal aku mama baru ingat aku ini. Mantap, mantap, aku anak. Iya bapak, saya gagal bawa pulang dia ke sini. Padahal saya ketemu dia di sana. Tapi saya tidak sempat bawa dia ke kampung sini. Tidak apa-apa. Yang penting kau sudah pulang. Baru kenapa bapak tidak sedih? Sedih buat apa, Cielo? Terus kenapa? Kau sedih, kan? Iya, bapak. Air mata saya sudah habis. Sudah tidak bisa mengalir lagi. Cielo, Cielo. Halo, brother. Simpan saja air mata lo. Hei, pakai apa ke sini? Itu? Oh, itu. Hei, baru geng Rusa Jantan siapa yang jaga di Jakarta sana? Teman lo? Si Babe, ambil alih. Oh, Babe. Wah, bagus itu. Aduh, maaf anak, kok kapan datang? Baru tiba, Mace. Kok baik-baik saja juga, toh? Iya, Mama, sehat. Wih, wih, siapa? Wah, aduh, apa kabar? Sekali. Iya, aduh. Sampai cantik aja. Ganteng, macam oh, jelas. Ganteng, iya, toh. Siapa lagi bukan kopo kakak ini? Wih. Wih, aduh. Yeah, man. We gotta sing this song for our brother right there. Right? Yes, I. One, two, three, four. Cinta yang sebenarnya indah sekali. Kadang menipu dan bikin sakit hati. Yeah, yeah. Tapi lihat rambut tetap menyanyi.
Ternyata emang dia malaikat yang dikirim buat aku. Sesuatu yang belum pasti, yeah. Kadang kau gagal, lalu frustasi, yeah, yeah. Tapi hidup yang indah cuma sekali, yeah. Terlalu singkat untuk ditanggung.